Komisi Pemilihan Umum KPU Kebumen telah memulai proses packing surat suara pemilu 2024. Pelaksanaan packing surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Menurut Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kebumen, Rizky Afarika, proses packing surat suara ditargetkan akan berlangsung dari 17 hingga 27 Januari 2024. Sementara itu, distribusi logistik akan berlangsung selama 2 hari dari 27 hingga 28 Januari 2024. Gudang kami itu terbagi ya menjadi 4 gudang. Jadi nanti rencananya kegiatan packing surat suara ini akan berlangsung di beberapa titik gudang. Dan target kami rencana itu untuk distribusi logistik ke kecamatan itu sampai tanggal 27 ataupun 28 Januari. Packing ini kami serahkan kepada kecamatan untuk mencari tenaga packing. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.